seorang yang alim, dia mesti sapa ajaran kepada orang ramai. Walaupun stebok. Ha, tu gambar sana tak? Benar banyak walaupun stebok. Dia pun kena sapa kepada orang yang tidak mengetahui. Apatah lagi seorang yang alim yang banyak ilmu. Alhamdulillah. Ambil daripada hak Nabi sapa Nabi royak itulah. Kita makan saka Nabi untuk sapa ajaran Allah, ajaran Rasul kepada sekalian manusia. Sama ada kecek, royak dan tulis. Buat apa sahaja yang tujuannya nak pergi kepada lubai tular belakang. Nak sapa ajaran Allah, ajaran Rasul, hak itulah. Nak ayat katanya melalui penerengi ulama. كَلِفِين إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ آيَةُ 86 sampai 88 akhir surah Sad yang Allah Taala firman di sini hubungnya dengan Al-Quranul Karim, hubungnya dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak paling besar yang agung sekali iaitu Al-Quranul Karim. Dan Nabi bukan mengada-ngadakan isi kandungan Al-Quran, dan Nabi tidak memaksa mana-mana orang supaya memeluk Islam. Nabi hanya sapa ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia pada zaman itu. Lepas tu dia pesan kepada para sahabat supaya sapa ajaran daripada Allah daripadanya kepada manusia yang datang berikutnya. Inilah kandungnya sebagai akhir surah Sad yang Allah firman bahawa agungnya Al-Quranul Karim, agungnya ajaran Allah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya setiap orang pakat berpegang teguh. Cuba kita tengok maksud ayat 86 sampai 88. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran itu, ajaran Al-Quran ini. Maknanya suruh Nabi prakat ataupun iklan kepada orang ramai bahawa ajaran yang dia sapa tak ada yang minta walaupun satu dinar, satu dirham. Maknanya tidak makan upah daripada mana-mana orang dalam hal menyampai ajaran Allah kepada sekalian manusia. Dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. Bukan duk pandai-pandai duk tambah tu, tambah ni, duk reka ajari Allah. Bukan. Ini tetap. Sebab itulah Allah Ta'ala dia kehendak supaya Nabi ni bersih dalam hal menyampai ajari Allah. Qura'a bersih, cuci, tidak ada mana-mana campurnya walaupun satu patah perkataan. Itulah Jibra'il mari duk muraja'ah dengan Nabi baca, Nabi dengan Nabi baca, Jibra'il dengan nak jadi masuk sungguh, cuci bersih tulen ha Quran. Supaya juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi royak, sahabat dengar, sahabat tengok, sahabat duduk di dalam hidkan. Itulah kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi, sahabat dia kata-katanya sami'tu. Sami'tu maknanya aku dengar ni. Ra'aitu, aku melihat. Ini ulama-ulama hadis dia katanya hadis yang pasal sami'tu, ra'aitu adalah umumnya hadis sahih. Walaupun ada sebahagiannya ulama-ulama hadis kaya katanya hadis tu turun martabak dia, tapi umumnya bila kita kias dengan keadaan zaman-zaman lah ni,
Cuba kita gambar, kita duduk dalam hitkan, kita nampak cerak-cerak. Kita pun raya, aku nampak sungguh-sungguh dengan mata aku. Aku dengar sungguh-sungguh. Sebab apa? Aku duduk dalam hal yang berlaku. Gitulah. Sahabat Nabi, nak ayat katanya, mereka itu pun beramanah juga. Dengan ajari agama, ngaji Quran daripada mulut Nabi. Lepas tu dengar ajari-ajari Islam daripada mulut Nabi betul-betul. Sama ada Nabi royak dengan secara peribadi sore-sore-sore ataupun ramai-ramai yang Nabi kecek, orang boleh dengar. Alhamdulillah, pakat pegang amanah belakang. Amanah siapa ajari Allah, siapa ke hari kiamat. Lepas tu, huru yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai seorang alim. Alim pula dia ada martabat dia. Tapi apabila Allah Ta'ala pilih siapa-siapa sebagai hambanya yang mengetahui, yang reti, yang faham. Lepas tu banyak lagi sifat-sifat seorang yang alim. Dia mesti sapa ajari kepada orang ramai. Walaupun secebok. Ha, tu gambar selalu tak? Benar banyak walaupun secebok. Dia pun kena sapa kepada orang yang tidak mengetahui. Apatah lagi seorang alim yang banyak ilmu. Alhamdulillah. Ambil daripada hak Nabi sapa Nabi royak itulah. Kita makan saka Nabi untuk sapa ajari Allah, ajari Rasul kepada sekalian manusia. Sama ada kecek, royak dan tulis. Buat apa sahaja yang tujuannya nak pergi kepada lubang tular belakang. Nak sapa ajari Allah, ajari Rasul. Hak tu lah. Nak ayat katanya, melalui penerengi ulama. Daripada sahabat zaman dulu, sapa kalau ni, kita jangan tahu sama sekali ulama. Kalau nak tanya, sahabat tahu dah ulama tak? Tak kena kecek lagi tu. Sebab di zaman Nabi tu, diri Nabi itu sendiri sahabat ambil. Sahabat dia ambil daripada mulut Nabi. Sebab dia masa tu masa duduk apa dia panggil? Nabi sendiri, tua Nabi itu sendiri sebagai penerang kepada Al-Quran. Tak? Ajari-ajari semua berlepas pada sahabat itulah. Tabi'in, 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 tabi'in. Ha, mari siapa ke kita hari ni orang tak panggil tabi'in dah. Kita sebagai umat dah. Tapi nak ayat katanya, tak boleh tinggal hak zaman-zaman dahulu, sejak daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman lepas pada tu, siapakah hari ini? Kita kena duk guna semua ilmu-ilmu yang datangnya daripada orang zaman dahulu. Untuk apa? Untuk nak pergi pahal Quran kan? Nak pergi pahal hadis. Ha, kita nak pergi rekor, main otak kita, tak boleh. Gamuk-gamuk tak boleh. Inilah asas tujuannya nak jadi cuci, jadi bersih dan jadi super. Bahasa orang putih dia panggil original. Original maknanya hak asal lagu mana, lagu tu lah. Tu lebih baik daripada kita dah ambil apa? Alir tu, fikir tu, tamah tu, kurang hak ni, kurang hak tu, tak. Ambil hak original. Khasa macam mana? Macam tu lah. Ha, tu. Wallahualam lah. 87. Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh alam. Ayat-ayat pasal ini ada banyak di dalam Quran. In huwa illa zikrun lil alamin. Kalau ayat surah lain, liman syak, yang siapa yang kehendak, maka liman syaa'a minkum an yastaqim. Kalau surah lain, ayat lain. Tapi Allah royak di dalam ayat ni, Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh alam. Untuk sekalian manusia. Manusia mana tu? Manusia yang Allah Taala kehendak nak jadi molek. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Kalau surah lain, bagi orang yang di kalangan kamu, hei manusia,
orang yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi molek, nak jadi betul, ataupun orang tu sendiri nak jadi betul, nak jadi molek. Lem Qur'an ni, sebuah Qur'an ni lah yang saya maksud. Kalau sekiranya ada banyak di rumah kita, kalau dia kita tak baca, kita tak ngaji, kita tak faham dia, banyak-banyak saja. Kalau orang tanya kita, Qur'an ada apa butir rumah? Saya nak jawab tak kena juga. Kadang-kadang hak kita beli sendiri, kadang-kadang hak orang beli. Saya nak royak sini maksud katanya, bukanlah Qur'an tu mesti banyak duduk di rumah kita. Tapi naknya, kita ngaji dia. Ngaji dia, pahal dia, reti dia. Lepas tu duduk dengan dia semua tahun. Barulah insya Allah Qur'an tu sebagai panduan di dalam hidup kita. Dia akan tolak kita pergi kepada jalan yang betul. Itulah. Zikrun lil alamin, sebagai peringatan bagi seluruh alam. Baca dia sebagai peringatan. Ngaji Qur'an sebagai peringatan. Peringatan di sini artinya benar hak kita tahu dah, kita boleh tahu lagi. Benar hak kita tak tahu, boleh kita tahu. Dan to have said pula, wa dzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Memberilah peringatan dengan Qur'an ni, hey Muhammad. Ni royak kepada Nabi, royak juga kepada umat. Berilah peringatan dengan Qur'an ni kepada orang yang takut amare. Amare lagu mana? Orang berimeh dah tu. Orang yang berimeh, beramal soleh, bila dibaca Qur'an kepada mereka, imeh akan menambah, akan meningkat. Sebab tu zadathum imana. Bagi orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran Karim kepadanya, maka bertambahnya imeh. Bila Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu semua perhati molek. Patut dengar molek. Terusnya, jangan hidup kecek, jangan hidup buah, jangan hidup apa. Wang tuk sing tuk yang apabila Qur'an dibaca. Sama ada di dalam khutbah, dalam majlis, buka-buka majlis apa semua. Nah, ataupun kita dengar orang duk baca Qur'an, kita pun jangan hidup kecek. Gogeng-gogeng-gogeng-gogeng, pesan-pesan kita tak boleh. Dengar-dengar molek. Fastami'u, hendaklah kamu perhati. Wa ansitu, dan duduk dia. Sebab tu majlis-majlis Qur'an ni, tak sepatutnya duduk gagal. Orang tu duduk baca Qur'an, hak ni duduk gagal, gogeng-gogeng, hak ni tak molek. Ya, sebab asalnya, iaitu suruh dengar, suruh perhati, suruh duduk dia. Kalau misal katanya kita nak kecek juga, kita jadi luar-luar pada majlis tu. Itu baik luar nak kecek terosak, kau nak buang, kau nak apa, ha, kecek lagi. Tapi hak pentingnya, Qur'an apabila kita dengar dia, dia akan timbulnya barakah. Timbulnya kebaikan di dalam hidup kita. Lepas tu, ia menjadi sebagai peringatan yang paling berharga sekali bagi, siapa tu? Bagi orang yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi molek. Alhamdulillah. Akhir sekali, ayat yang ke-88, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang diterangkannya. Isi kandungnya Al-Quran yang Allah Ta'ala duk royak, dia duk janji, dia royak benda-benda yang belum berlaku lagi. Go to goni, sama ada hak tak berlaku lagi dan benda hak berlaku dah. Ya royak so. Tuhai pun royak. Engkau, kamu semua akan mengetahui kelak. Apa? Peristiwa, benda yang akan berlaku ba'dahin. Apa? Tidak lama lagi. Tidak lama lagi maksudnya? Sebentar. Boleh jadi sebentar lagi, esok, lusa dan seterusnya. Siapakah hari kiamat? Sebab tu apabila kita duduk di alam akhirat sikit lagi, semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni terpapar, terbongkar, terbuka
duk depan kita, hak Tuhan raya cerita belaka, gotu goni hukum gotu goni. Semua tu orang pakat tahu belaka di akhirat sikit lagi. Ya bukan wela masa untuk kita nak pergi ngaji Quran dah di akhirat. Di dunia ni kita kena ngaji Quran. Gotu goni gotu goni di akhirat sikit lagi nanti hosa ya. Nanti hosa. Ya. Ho tu maksudnya apa? Terima. Yo Tuhan. Oh, Tuhan raya. Gotu goni gotu goni kena belaka siapa kau orang kafir, hok tak biasa baca Quran. Ho juga sikit lagi di akhirat. Ha tu dah. Pakak tahu belakang. Kenyataan sebab tu di akhirat tak ada orang semaya. Tak ada kena ngaji dah, bab ambil air semaya mani junub. Jatuh air semaya kedok laki bini. Nak keluar-keluar zakat haji ya tak ada dah di akhirat. Kalau orang royak akan tanya, "Oh, akhirat sikit lagi kena ngaji lagi, bab wak haji, ambil air semaya mani junub, nak perai lagu mana?" Man mencai wela kong man leo. Atas dunia ni lah. Semasa pun, semasa kita hidup. Hak tiap-tiap orang, kena pakat duk ngaji, ngaji, ngaji. Kok mati lah. Mimi wela ikhlas nak mari ngaji Quran. Sebab tu, cuang wela hak samkan dalam hidup kita. Masa kita hidup, kena ngaji. Wujadi peher. Orang ngajar pun kena wujadi. Beri penerengi yang jelas kepada orang ngaji royak so mengikut ilmu yang ada pada dia. Kita nak gi royak katanya siapa kata atas dunia ni tafsir Quran sempurna belaka. Tuk sok tuk mum ya royak habis dalam tafsir dia. Pen-pen midai. Sebab ulama tu sendiri ilmu yang ada pada diri dia dia royak dia tulis. Bubuh dalam kitab dia. Akhir sekali, dia raya juga. Wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu. Ilmu yang ada pada diri dia, walaupun banyak, tulis. Beratus-ratus jilid kitab. Dia serah kepada Allah. Allah lah yang lebih mengetahui. Gapa maksud yang dikehendaki yang sebenar. Sebab tu di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala akan ciceng soso. Hak aku maksud lagu ning. Hak mung duk peher atas dunia lagu ning. Ha tu dah saya raya katanya di akhirat sikit lagi nanti hosa ya. Tuhan pun akan beritahu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun fayahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Taala akan beritahu semua kepada kamu gapo hak kamu duk buat. So, maka Allah Taala akan hukum di antara kamu gapo hak kamu duk selisih. Orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni. Bila siapa di akhirat tu heraya cicen sasa lagu ni. Bo siapa? Bo dengar, bo reti pak. Oh, lagu ni tu ha. Kita duk khilah. Duk gogang atas dunia. Baru tahu. Ha tu. Tahu mana tu? Tahu di akhirat sikit lagi. Allah Taala hukum di antara manusia, benar hak manusia duk khilaf. Duk kata go tu kata gani. Sebab tu kita ha khilaf ni kita jangan duk besar sangat. Saya bukan nak pet peradaan kecik hal ni tak. Benar khilaf. Jangan hidup jadi besar. Tapi kita pakat ngaji. Nak terima, terima. Tak saya terima. Belah. Jangan hidup kata gapo. Orang nak buat, buat. Tak saya buat. Tak ada gapo. Kita pun jangan ta'asub. Jangan ta'asub kepada pemimpin. Kepada orang tu, kepada orang ni. Tak. Ngaji sudah. Ngaji wirti, paham, molek. Orang ngajar pun kalau dia ada berapa, 7-8 kalau pun royak pun habis. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Royak kepada orang. Lepas tu, serah kepada masing-masing. Siapa nak pergi, hak yang pertama pun boleh, yang ketujuh pun boleh, yang kena pun boleh, yang kelapai boleh, yang kepak boleh. Pergi belakang. Barulah, cara orang ngajar pun luah, cara orang ngaji pun luah. Tak balas, huh? Benar khilaf kita nak jadi satu tak boleh. Nasi dengan ming, roti dengan kek. Walaupun jenis tular. Tapi tubik mari, hak ni roti, hak ni kek, hak tu ming, hak ni nasi. Kita nak jadi satu, tak boleh. Itulah. Ayat katanya, peher jadi luah. Dada kita pun jadi mikir luah, mikir jauh. Ha, ugamu mencari ruang untuk kita mari baloh. Itulah. Yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran. Nabi pun raya dalam
sunuh dia, cara yang dia buat. Lepas tu dia besar, mu ambil lah. Ambil, pergi gunung, pergi gunung. Alhamdulillah. Bila kita luah cara mengaji dan cara fikir, dan cara amal kita pun jadi luah. Hidup sini. Alhamdulillah. Itulah. Untuk sebagai akhir surah Sad. Dan kemungkinan lah, insyaAllah saya tak lagi katanya, boleh jadi esok ke, kita mari baca sikit-sikit dalam apa yang diberi buah pendapat oleh para ulama di dalam ayat-ayat akhir di dalam surah Sad, insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.